Berapa wanita, Deng? Kamu berarti 8. Ini 38. Naik ini biasanya berapa, Bu? Biasanya 40. Turun dari sini. Ini harga segini nih. Hari ini melakukan kunjungan satu ke pasar mengecek harga-harga bahan pokok yang menjadi arahan Bapak Presiden menjelang negeri dan pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah sama Forkopimda dan tim kendali pemerintah daerah memastikan setiap pekan itu pergerakan harga-harga barang itu tidak mempengaruhi inflasi secara signifikan. Hari ini juga kami berkesempatan bersama Forkopimda, Bapak Kapolda hadir langsung, ingin langsung sekalian mengecek bidang logistik. Kami tentu bertugas mendukung sukses tahapan pemilu. Kita melihat persiapan kawan-kawan KPU di Kabupaten Goa khususnya yang kita lihat hari ini lebih siap dan seluruh insya Allah kita yakin bahwa tahapan ini akan berjalan. Waalaikumsalam. Saya pastikan sampai saat ini insya Allah situasi secara umum dalam rangka menyambut pemilu serentak di Sulawesi Selatan ini akan aman dan nyaman. Nah, tentu juga saya meminta seluruh elemen masyarakat untuk ikut sama-sama kita menjaga. Nah, kemudian terkait dengan kunjungan ke gudang logistik KPU Kabupaten Goa ini, tadi juga saya mengecek terkait dengan beberapa surat suara yang hasil sortiran yang kondisinya tidak layak. Nah, ini betul-betul harus diamankan dan dijaga, kemudian dipastikan nanti pada saat proses pemusnahan. Jangan sampai nanti muncul hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Ini telur berapa sekarang? 45, kurang lebih pasar sudah 48, 50. Harga ini berapa ya? Harga ini dari... Berapa? Enggak, kalau harga seharusnya di pemerintah berapa? 25 ini sekarang berapa? Ini kita 24. Pasaran? Pasaran sekarang sudah 23 per kilo. Naik 2.000.